Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat otomotif semuanya? Back again with me Bang Bos di channel Wuling Banjarmasin. Yes, kali ini seperti biasa kita update price list terbaru di bulan Juli 2020. Dan kita akan selalu update harga, promo dan juga price list lah. By the way, ini kita buka dulu ya. Nah, ini maskernya ada lambang Wuling. Ini, waduh, hampir mirip lambangnya sama lambang Wuling ya. Oke guys, langsung saja kita lagi ada promo terbaru ini. Ya pastinya pertama-tama Wuling kita masih ada spesial promo yaitu unit stok tahun 2019 dengan spesial diskon buat kalian semua yang tertarik dengan unit 2019 yang ingin mendapatkan diskon lebih. Bisa dimanfaatkan sih promo tersebut, ya kan? 2019 masih ada unit Convero, masih ada unit Cortez, masih ada unit Almas. Dan silahkan kalian manfaatkan potongan yang sangat besar tersebut. Di sini kita Bang Bos ingin share Convero Double Blower yang tahun 2020. Itu harganya di sini di angka 172.800 ya guys. 172.800. Dan DP-nya di sini 44.880 dengan angsuran 3,5 dikali selama 60. Dan itu belum dipotong diskon ya. Dan pastinya kalau buat kalian semua yang ingin dapat diskon lebih bisa nego secara langsung dengan Bang Bos. Right. Itu untuk Convero Double Blower. Jadi Convero Double Blower semisal kita masih ada stok yang tahun 2020 misal 2019 ya. Itu perkiraan DP-nya bisa di angka sekitar 16 jutaan lah. DP 16 juta sudah bisa dapat Wuling Convero, guys. Terus yang kedua, Convero tipe paling tinggi. Kita masih ada nih unitnya tahun 2019 masih ada, guys. Yang 2019 kita kasih di sini DP-nya only 22 juta dan itu DP 25%. Kalau DP udah 25%, insyaallah approval-nya itu lebih mudah dan lebih mudah disetujui oleh leasing. Karena rate DP-nya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Standar lah 25% kan. DP 22 jutaan, angsurannya di sini 4,2 selama 5 tahun, guys. Buruan buat kalian yang ingin Convero tipe tertinggi. Convero tipe tertinggi itu udah lengkap loh, udah ada retractable, kamera mundur, AC double blower, ABS, EBD, pelek keren, pelek racing. Nah, itu untuk Convero yang tipe paling tinggi. Dan untuk Convero ada beberapa ya, ada Convero double blower harga 172.800. Untuk Convero S 1,5 tipe C Lux manual 4x2 itu harganya di 191.800. Terus yang selanjutnya itu ya ini Convero S 1,L Lux Plus tipe paling tinggi harganya di angka 205.800.000. Dan kita ada juga Convero ACT. Convero ACT harganya 215.800. Yes, itu Convero ACT. Kita masuk ke Cortez Turbo. Yes, Cortez Turbo. Cortez Turbo itu kita ada yang manual dan matic. Untuk yang manual pertama harganya di angka di 254 juta. Cortez 1500 tipe C turbo. Dan di sini DP-nya di angka 63 juta 25% dan angsuran 5,1, guys. Selanjutnya itu kita ada Cortez Turbo yang CVT ya guys. Cortez Turbo CVT yang automatic. OTR-nya di angka 267 juta guys.
Total DP di sini 66 juta, angsurannya 5,442. 5,4 selama tenor 5 tahun. Dan untuk Cortez yang tipe paling tinggi juga di sini ada yang Matic, ATR-nya di angka 304 guys. 304 juta dan total DP 74 juta, angsurannya 6,1 guys. Gitu. Itu untuk Cortez tipe paling tinggi ya. Cortez tipe paling tinggi itu dia sudah dilengkapi sunroof, sudah jok kulit, sudah pakai kamera mundur, kamera mundur, velg racing, cakram depan belakang. Yang pasti Cortez itu cocok banget lah buat eksekutif-eksekutif muda. Nah, cocok tuh Cortez. Sorry batuk. Karena lagi musim corona nih, enggak tahu juga sih batuknya karena apa. Semoga aja enggak corona ya kan. Dan kita masuk ke primadona dari produk Wuling, yaitu Wuling Almas. Wuling Almas ini ada 4 tipe guys, ada 2 tipe dan 4 model. Gimana sih? Ada 2 model dan 4 tipe. Model pertama itu tipe S dan model kedua itu tipe L. Dan tipe dari tipe S itu ada 2 tipe, manual dan matic. Dan tipe L ada 2 tipe juga, manual dan matic gitu. Yang pertama, Almas 1,5 S Plus Turbo manual. Harganya di angka 291.800 guys. It's 291.800. Total DP-nya di sini 25% itu 7,1 ya. 7,1655 dan angsurannya 5.932.000 selama 5 tahun, guys. Dan untuk yang matic, Almas S Plus Turbo Automatic, harganya di 303.800. Dan DP-nya 25% itu 74.355.000, angsuran 6.176.000. Dan selanjutnya Almas tadi info yang sebelumnya ada yang salah ya. Almas tipe L enggak ada yang manual. Tapi Almas tipe L ada 2 model, ada yang 5 seater, ada yang 7 seater gitu. Sorry. Ralat. Almas 1,5L Turbo Lux CVT yang 5 seater itu harganya di angka 356.800 guys. Total DP di angka 86.280.000 dengan angsuran 7,2 dikali 5 tahun. Dan yang terakhir Almas 7 seater tipe paling tinggi, Almas 1,5L Lux Plus 7 seater automatic, harganya di angka 366. DP-nya 88.530.000. Dan angsurannya 7,4 guys. Yes. Nah, dari semua tipe mobil tadi itu kita banyak ada beberapa unit yang stok 2019, dan 2019 pastinya itu potongannya sangat besar sekali dan patut untuk dimanfaatkan. Dan jangan lupa tanya-tanya aja sama Bang Bos di sini. Apabila kalian berminat ingin menanyakan diskonnya berapa kak, ini kak potongannya berapa, jangan malu-malu karena kita dengan senang hati bisa membantu kalian di sana untuk memiliki mobil yang Anda inginkan, mobil impian kalian semua. Dan ada informasi terbaru, Wuling akan meluncurkan produk terbaru yaitu Wuling Victory. Yes, Wuling gimana? Gini ya, Wuling Victory itu medium SUV, medium MPV dengan mobil yang lumayan berdimensi lebar, lebih lebar dibandingkan Cortez. Sorry batuk. Itu bakalan launching. Informasi yang Bang Bos terima bakalan launching di Gias nanti. Kita tunggu aja informasinya. Makanya kalian harus subscribe channel ini supaya mendapatkan informasi terbaru dari update tentang mobil Wuling. Yes.
That's right. Dan juga Instagramnya di Wuling BJM. Untuk wilayah Banjarmasin, oke? Okay? Kita bukan Banjarmasin aja, kita bisa cover untuk semua wilayah. Buat kalian yang ingin beli mobil Wuling di mana saja, bisa hubungin Bang Bos. Dan nomor telepon ada di bawah. Alright. Oke. Kayaknya itu aja untuk update kita di bulan Juli 2020 ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tinggalkan komen di kolom komentar di bawah. Atau ingin bertanya secara langsung, bisa hubungin nomor telepon yang Bang Bos akan sertakan di description. Dan harapan Bang Bos di tahun 2020 ini, semoga corona cepat berlalu dan ekonomi bisa mulai membaik. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan di kesempatan lainnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.